Eh jatuh anjing. Yoi, kembali lagi bersama Arum Motovlog. Wih, hari ini kita di Malang. Tadi habis apa? Dari dokter gigi. Buat kontrol apa? Behel. Ganti karet behel. Ini behelnya bukan yang buat gaya-gayaan, Cok. Emang yang buat ngerapihin gigi. Jadi bukan sekedar gaya-gaya doang. Gue malas pakai behel, lucu anjir. Cuma ya mau gimana, ada gigi yang harus dirapihin. Enggak banyak sih. Kok jadi malah apa bahas behel. Jadi sekarang mau langsung balik aja ke rumah. Tadi yang enggak niat nge-vlog sih, cuma karena kamera di helm sayang daripada enggak kepake anjir. Ya udah mending nge-vlog aja. Kameranya terlalu ke bawah enggak sih? Enggak ya. Langsung pulang. Sekarang udah jam berapa tadi? Mau jam 3 kayaknya. Udah dari kemarin sih, kemarin sore ke Malang. Malang paling enak jalan tuh kalau kayak ada pohon-pohon kayak gini, sejuk gitu. Kalau di Bandung mah banyak jalan-jalan kayak gini, maksudnya yang pohon-pohon rimbunnya tinggi-tinggi kayak gitu banyak. Jadi ya kalau sejuk mah sama aja sih sebenarnya Bandung sama Malang. Dinginnya juga 11-12 Bandung sama Malang tuh. Cuma apa ya? Kalau Bandung sekarang dinginnya tuh rata-rata udah di apa, cuma di daerah ini aja. Daerah-daerah apa ya? Daerah-daerah dataran tinggi lah pokoknya. Kalau di kotanya udah nggak terlalu ini, nggak terlalu apa dingin kalau Bandung. Kalau dulu mah pertama datang tuh 2016 itu Bandung tuh biar sampai kota-kotanya masih dingin, Cok. Tapi sekarang udah nggak terlalu, udah kurang. Kalau panasnya mah sama aja sih panasnya Malang sama Bandung. 11-12 lah. Beda kalau sama Papua. Kalau sama Papua itu apa ya? Papua tuh panasnya bikin apa? Panasnya sih sebenarnya sama aja Papua sama Bandung gitu, sama Malang. Cuma bedanya kalau di Papua itu panasnya tuh bikin apa ya, kulit hitam gitu. Jadi kalau di Papua kayak pakai jaket terus nggak pakai sarung tangan gitu, udah otomatis belang cowok kulit. Nanti di area tangan tuh ini apa, putih. Pas nyampe ke telapak tuh hitam anjir. Tapi kalau di Bandung panas, panasnya tuh nggak bikin apa, kulit hitam gitu, nggak bikin gerah juga. Maksudnya panas-panas doang gitu, nggak ngaruh ke kulit, nggak terlalu ngaruh kan. Apalagi kayak macam misalnya dari Bandung nih, terus tiba-tiba pulang ke Papua kan, itu tuh kulit harus adaptasi lagi, Cok. Jadi kayak udah lama ditinggal di daerah suhu dingin, pas balik ke Papua yang suhunya panas, itu kayak kulit tuh, badan tuh kayak apa ya, bawaannya tuh gerah terus. Jadi sehari tuh bawaannya pengen mandi 5 kali gitu, pagi terus mandi-mandi, pokoknya gerah terus. Jadi adaptasi lagi kulit kan, badan adaptasi ya seminggu palingan. Nah seminggu, udah seminggu nanti udah mulai biasa aja badan. Terus nanti sebaliknya lagi, udah dari Bandung apa dari Papua misalnya tinggal 1-2 bulan kan liburan, terus balik kuliah lagi ke Bandung, itu badan adaptasi lagi anjir. Adaptasi lagi dari yang biasa suhu panas, nyampe di Bandung suhu dingin tuh sedikit-sedikit langsung jadi kedinginan aja. Padahal mah biasa, tapi badan tuh rasanya dingin sekali. Karena emang di Papua panas ya, nyampe di Bandung kedinginan, Cok. Adaptasi lagi ya, seminggu lagi kulitnya. Pokoknya gitu-gitu terus. Ini motor apa? BMW, KTM. KTM. Cakep, weh. Gak tau ini, kayaknya kabelnya ketarik kayaknya di bagian sini ya. Ini mau ganti USD lagi, mau pakai Z2.5 yang tahun muda. Ini kan yang tahun lama. Sama swing arm juga mau pakai YZ2.5.
Cuma nanti mau dibongkar dulu ini, mau dijual. Ini kan udah ada yang mau ngambil USD, cuma belum sempat dibongkar. Soalnya masih ya ngerjain itu sih. Udah dapat tempatnya, tempat belinya udah dapat. USD YZ 2,5 sama ARM-nya kemarin. Habis ganti apa rumah kopling yang 6 per tuh kayaknya enak gitu, kayak ngebut terus langsung masuk gigi tuh RPM juga cepet naik. Kalau kemarin yang lama tuh yang apa bawaannya tuh kayak lembek di bawahnya, sekarang kayak lebih enak. Aduh, cuma ya kalau mau bannya berdiri ya bore up dong. Inilah alasan kenapa saya belum mau bore up, karena ya biar lebih enak aja sih kalau dibawa-bawa apa perjalanan jauh. Karena ya udah dijamin motor bore up-an tuh pasti ada aja penyakitnya. Yang motor standar ya pasti ada keluhannya, apalagi yang bore up. Jadi ya mending cari aman aja dulu. Gak enak kan pas lagi perjalanan jauh terus tiba-tiba apa kenapa-kenapa kayak gitu kan mesinnya. Karena ya udah pengalaman dulu kan ngebor apa-apa motor di rumah pasti ada aja minta jajan. Nanti enaknya mah di awal doang, seterusnya mah kadang mulai drop tenaganya karena dipakai terus kan. Ngisi bensin dulu. Ini ada turbo enggak sih di sini? Mbak ada turbo? Turbo. Turbo belum ada. Adanya 92. Di sebelah mana yang ada turbo? Turbonya di Diponegoro ada, kalau di sini enggak ada. Oh. Aduh, enggak ada turbo, Cuk. Ini cukup enggak ya? 3 garis sampai sana, sampai rumah. Adanya kayaknya di yang ke arah Batu sana. Udah lah, pakai campur yang biasa aja lah, nggak apa-apa. Beli 20.000 aja yang biasa daripada nggak sama sekali. Nggak tahu, Cak, cukup nggak ya kalau 3 garis kayak gini sampai ke rumah? Paling nih kalau sampai Cangar nih pasti langsung hilang 2 garis. Soalnya Cangar kan ya gitu, tanjakan, nanjak. Loh, kok gak bisa? Apa ini salah kunci? Gak mungkin lah, bego. Aduh, keras. Seperti hatinya yang keras. Si 20 ya? 20. Yuk. Jika di 20, mulai naik. Uangnya jatuh. Ini isinya nggak turun dari motor, soalnya ya tau lah motor tinggi, cuy. Naiknya kadang capek, anjir. Ribet gitu naiknya. Enggak, sebenarnya bukan ini sih. Katanya kan kalau ngisi bensin kan turun biar lebih apa, katanya lebih sopan gitu. Sebenarnya tergantung. Ya kalau pakai motor bebek ya iya harus turun. Soalnya kan tangkinya di jok, Cok. Memang enggak perlu turun juga enggak apa-apa, yang penting mah apa ya? Ngasih duitnya pakai tangan kanan gitu. Jangan pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kiri ya iya enggak sopan. Jadi bayar nih ya kan, keluarin uang terus ngasih tangan kiri karena tangan kanan megang stang gitu. Itu yang enggak sopan, Cok. Jadi ya selama gitu sih, yang penting mah ngasih duitnya tangan kanan kayak gitu, terus ngomongnya halus sopan gitu, mas bensin, mas
20.000 gitu ya, nggak apa-apa sih, nggak harus turun juga, nggak apa-apa. Ketika dia yang kau cinta mencinta yang lain, betapa dalamnya terluka hatiku, dan bagaimanakah aku harus meyakinkan diriku saat ku dengar suaramu. Ku tak mampu pergi. Anjir. Aduh, Arul sekarang hari ini lagi ini apa? Gak tahu, lagi apa, obatnya habis kayaknya. Ketika dia yang kau cinta mencintai yang lain, betapa dalamnya terluka hatiku, dan harus bagaimanakah ku meyakinkan diriku saat ku dengar suaramu. Ku tak mampu pergi. Itu benar sih. Eh, maksudnya benar gak sih lagunya? Liriknya gitu, takutnya salah liriknya. Rame cu. Orang pada apa ya? Nyejuk mencari angin segar ke Cangar. Soalnya dari daerah sini tuh sejuk. Sejuk, sejuk, sejuk. Tapi tidak sesejuk hatiku. Anjay. Apa sih Arul, Arul? Penghuni tikungan Cangar tuh ini si Raijun, si Raijun. Emang orang sini jadi dia mah udah hafal. Terluka hatiku, dan bagaimanakah aku harus meyakinkan diriku saat ku dengar suaramu. Ku tak mampu pergi. Oh, emang benar kalau suasana hati lagi enggak sih, maksudnya lagi ini gitu, bawa motor tuh kayak lega gitu. Ternyata Bapak Raijun moto vlognya nggak ada, dia lagi nggak tahu pergi kayaknya. Kita lanjut aja pulang. Baterai juga ini tinggal 30% cuy. Padahal tadi 100% anjir. Ngerekam tadi ada berapa menit ya? 20 menit, 30 menit kayaknya ada. Emang gitu sih baterai GoPro. Dia kalau GoPro tuh bagusnya pakai baterai ori. Ya, emang sih mahal baterai ori deh. Baterai ori tuh GoPro yang Hero 8 berapa ya kemarin? 300.000 apa 3,5 ya? Apa 400 lupa kemarin. Cuma awet. Dipakai ngerekam tuh bisa sampai 30 menit, 40 menit lah maksimal. Itu kalau resolusi 1080 60 fps. Kalau resolusi di atasnya kayaknya nggak bisa lama-lama gitu, kayak 4K kayak gitu. Ada sih baterai GoPro yang murah kayak dari Kingma, terus dari Telesin ada yang kan 350 itu udah dapat 2 baterai. 3,5 kayaknya. 3,5 itu udah dapat 2 baterai, terus dapat 1 charger. Charger itu duduk gitu. Cuma pengalaman kalau pakai kayak merek Kingma kayak gitu baterainya itu nge-record tuh mentok-mentok itu paling lama 20 menitan.
nggak bisa lama-lama gitu kalau pakai baterai yang nggak apa yang bukan ori. Ya paling kalau beli yang Kingma itu buat cadangan-cadangan, kayak kalau emang yang baterai ori udah kosong dua-duanya ya kan. Jadi ya gitu, paling mahal GoPro Hero 8 cuy aksesorisnya. Maksudnya di atas seri 4. Oh itu dia Bapak Raijun Motovlog. Kalau GoPro Hero 4 tuh mic eksternalnya tinggal beli aja, mic eksternal berapa? 50 ribu apa 40 ribu. Kalau Hero 8, Hero 7 ke atas, Hero 5 ke atas itu harus beli adapter mic, harganya 1 jutaan. Pokoknya Hero 5 sampai Hero 9 itu mic-nya harus pakai adapter. Adapternya tuh 1 jutaan cuk, adapter mic. Yo, bertemu lagi bersama Rejun Motovlog, penghuni tikungan Cangar. Mas, towing motorku dong mas. Towing motor ya harga biasa lah, biasa. Berapa? Surya satu batang. Itu lebih mahal daripada. Oh iya, Surya satu batang. Anjing. Surya satu batang berarti kalau dirupiahkan 2000, Cuk. 12. 2000 satu batang anjing, bukan Surya 12 anjing. Dari sono udah tak gini-giniin. Mana orang aku enggak ngeliatin. Sampean dipojokin gini-gini, coba kalau di sini. Atau enggak di itu garis putih pasti kelihatan, Cuk. Gila. Sebenarnya tuh, Cuk. Ternyata. Coba sampean di garis putih kelihatan dari jauh. Apalagi ada track dari belakang kan, tambah kelihatan lagi ya. Mau ke JB tadi. Tadi mau turun aku, Cuk, ganti kampas belakang. Cuma ini. Ya turun, motornya tinggal dibawa naik, Cuk, dinaikin di sini anjing. Sampean turun kan, motor naikin, singgah dulu ke dealer, Cuk. Mas ganti kampas. Tak tinggal isi air ya, Mas. Oke, gitu aja. Beres masalah, Cuk. Itu Mbak yang tadi tak kasih lope anjing. Lah, Mbak. Woi, ntar bapaknya yang lihat lope anjing. Mbak, terus dia balik kan. Dia ngeliatin tak kasih gini. Ah, langsung ah hatiku dak dicur. Hatiku berbunga-bunga bangke. Anjing itu air sekecil itu kapan penuhnya, Cok, segini? Biarin. Cok, ini full. Coba keluarin lagi airnya. Itu pakai nyuci motor aja enggak bersih, Cok. Biasanya tuh enggak segini. Berarti harus pakai bantuan. Itu yang ini dibuka kerannya, Cok. Biar cepet fullnya. Tak buka ya, tak bantu buka ya. Cok, jangan gede anjing. Langsung cu. Kalau yang sini gede. Cok, dari situ aja, Cok. Kan jadi airnya tuh berputar, sampean buka di bawah dia naik. Lagi dipakai warga, Cok. Eh, aku balik ah. Aku langsung lah. Belum ntar kesorean, Cuk. Emang udah sore sih. Baru jam berapa? Aku perjalanan masih jauh. Wah, dekat masih jauh. Ntar Cuk mobil aja. Apa-apa, Cuk. Mas mau mati, Mas. Jadi. Yuk. Pulang lanjut lagi. Wih, pemandangannya cuk. Matahari dari atas sangat silau, saudara-saudara. Orang pada ngebucin semua ini, 1, 2, 3. Rame cuk, pada ngebucin ini lagi. Berdiri makan jalan bisa-bisanya kayak gitu ini. Sampai mobil yang harus nyala, Cuk. Tidak berperi apa ya. Anjir, yang mau nongkrong di sini tapi orang pada ngebucin semua, Cuk. Cuma ini doang sih cewek 4. Ah, rame anjir, mau berhenti di situ bentar tapi. Maksudnya mau closing kayak gitu. Tuh ramenya Cangar anjir.
pemandangannya cuk halus, tapi silau kena matahari. Sawah ya kan. Ini udah deket. Oke, mungkin sampai di sini aja video untuk hari ini. Tadinya emang gak niat ngevlog, cuma ya udahlah sekalian daripada kamera gak kepake. Ini istirahat bentar, mau nyari Alfamart beli rokok, rokok habis soalnya. Oke, sampai di sini aja videonya. Next konten apa lagi nanti ditunggu aja pokoknya. See you next video.